Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan di perkampungan etnis Tionghoa yang berada di Pasar Gunung, Desa Sungai Pangkalan 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ayo ikutin terus perjalanan kami. Dan ini adalah salah satu kelenteng terbesar di tempat ini ya teman-teman. Misi Pak. Ini daerah Pasar Gunung ya. Ada ke pekong juga? Ada. Besar? Tidak ada besar. Tidak, pekongnya besar kah? Besar-besar. Situ? Oh. Jauh ke masuk ke dalam tuh Pak? Tidak apa-apa jauh. Kalau mungkin sedikit itu ya. Turun bawah. Iya. Ini rata-rata di Tionghoa tinggal sini Pak ya? Tidak ada campur. Tidak di Tionghoa ya? Tionghoa semua ya? Oh iya. Etnis Tionghoa apa tuh Pak? Maksudnya akalakek gitu ya Pak? Ya. Berarti sama dengan Singkawang? Sama. Bapak sendiri siapa namanya Pak? Saya bukan dia punya. Saya punya di dalam juga. Di dalam sih? Bapak siapa Pak? Ajau. Ajau. Marganya Pak? Marga apa Pak? Marganya marga apa? Marga desa lah. Oh Bapak tinggal di jalan gang sosial? Jalan sosial. Berkebun lah hari-hari Pak. Kebun. Di dalam saya ada banyak durian juga. Enggak jarang. Jadi nanam apa aja Pak? Berkebun apa? Kebun karet. Karet cuma tapi sawitnya banyak. Oh sawi. Kalau model padi Pak ada juga. Padi sih. Dalam lagi. Suasana jauh ada. Oh ada. Oke lah Pak, saya lanjut masuk ke dalam Pak ya. Banyak rumah gitu Pak ya? Ada lah. Oh ya. Oke Pak ya, makasih Pak. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan sampai ke dalam. Bu, ada pekong di dalam sini kamu? Jauh kah, Bu? Belakangan. Oh iya, Bu. Makasih, Bu ya. Thank you.
kalau enggak dibakar enggak itu ya, enggak pecah. Etnis Tionghoa semua tinggal sini Pak ya, orang Cina semua tinggal sini Pak ya. Bapak tinggal sini ke? Jadi Bapak tadi kan dari sana masuk kan? Enggak selamat. Ah. Ya masuk kan? Dari simpang masuk sini kan? Buat ini. Ini kan dari toko ini dia. Atau sini dulu kan? Selamat itu. Tapi dekat pasar situ ke? Nah. Oh, yang kalau sini tahu sana satu, paling di sini pertama masuk tuh paling bisa. Yang di dekat pasar tadi. Ada tadi saya lihat belakang kanan tuh. Rata-rata orang Cina semua tinggal sini Pak ya? Iya. Ya. Etnis Tionghoa apa sini Pak? Sama kayak Singkawang kah? Hah? Kek kah gitu? Kan. Haka? Oh. Tiong gini. Bapak sendiri siapa namanya Pak? Namanya saya Aliong. Aliong. Marganya marga apa Pak? Hah? Marga-marga apa Pak? Marga apa? Biasa kan orang Cina kan ada marganya. Kayak Bun gitu Pak. Oh iya namanya ya. Aliong. Pam Tiong ini. Yangnya gak? Iya. Yang pam. Yang pam. Betul betul. Iya. Berkebun. Iya. Pisang. Pisang. Jadi kalau mau keluar Pak, ke mana jauh ke sini atau ke sana? Ke sana lebih dekat ya? Sana. Sini pun lebih dekat. Sini langsung tembus. Di atasnya ada pasar, ada pekong atau gini. Tembus cepat lah. Oh cepat. Sana-sana aja lah. Udah lah Pak, makasih banyak Pak ya. Nah, kalau ini keluar ini. Nah, sana ya Pak. Kan Anji masuk kan ada buka toko itu kan. Tahu-tahu. Sini tengok dia masuk pas gini lah tikungan gini. Hujan. Kasih banyak Pak ya. Ya hujan, lopsoi. Sama. Ya Pak. Oke teman-teman, seperti itulah suasana di perkampungan etnis Tionghoa yang ada di Pasar Gunung, Desa Sungai Pangkalan 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, 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 kemud